udah sampai gue mau beli aparel motor trail. Siap. Ente mau. Oke Joni, jadi kita sudah sampai di SFNX yang berada di kawasan Gading Serpong, sebuah store yang menjual beragam aparel tentang motocross. Karena hari ini Bang Joni ingin naik motocross, nggak matching penampilannya. Jadi kita harus lihat dulu apa yang ditawarkan oleh SFNX yang berada di kawasan Gading Serpong. Masuk Joni, assalamualaikum. Salah. Mana bukunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah, sehat bang ya? Hah? Lama berdiri ini ya? Ini yang jaga bagaimana? Bukan, saya yang di sini. Ah, Sanwani. Nih dengan siapa nih? Firza. Firza. Ya. Jadi SFNX ya nama ya, tokonya. SFNX. SFNX itu nama toko atau sebuah brand? Itu singkatan sih SFNX. Nama basicnya itu Seven Brave. Seven Brave. Okay. Jadi disingkat jadi SFNX 7X itu kan X-nya cross gitu. Oh. Karena kita kan berkecimpung di dunia motocross. Apa yang membuat lu terinspirasi dengan membuat clothingan motocross gini? Dulu kita pengen, saya juga sebagai pembalap juga ya dulu. Oh gitu. Ya, pemuda berbadan gelap. Sebagai ex rider juga ya. Pengen punya race gear tuh susah banget kan dulu. Aparel. Susah gitu ya. Sampai akhirnya kita coba riset-riset gimana nih pengen bikin belajar-pelajari akhirnya mencoba satu produk bernama SFNX ini gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah memiliki store di kawasan elit loh. Ya. Mantap, kamu ini mantap loh, mantap. Ada di Gading Serpong, Joni. Ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka latihan di motocross di kawasan Ayon Gading Serpong ya. Nah, produk-produk yang ditawarkan nih. Nah, di sini untuk balapan doang atau ada lifestyle-nya gitu-gitu? Kalau ini untuk ada ini race gear-nya. Oh, race gear nih. Ini untuk balapnya. Ini satu set ya ini. Kita bikinnya satu set. Jadi atasan sama biar matching gitu ya. Iya, biar matching. Keunggulan SFNX dengan produk-produk dari luar negeri seperti apa? Fox gitu-gitu apa yang membuat kalian bisa begitu digemari oleh pecinta motor cross yang ada di dunia maya ini loh? Karena kita produk UMKM ya, pasti harga bersahabat. Bersahabat. Beda dengan apa? Produk dari luar. Produk luar gitu kan. Berasal dari mana sebenarnya SFNX, dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa? Kita berasal dari Jawa Barat, Sumedang. Oh, di Sumedang. Biasanya yang lain jualan tahu, kamu jualan ini ya? Iya, jualan race gear. Itu namanya out of the box. Ya kan? Di sekeliling kita jualan tahu Sumedang, beliau jualan race gear. Dan akhirnya berhasil. Udah berapa tahun SFNX? Kita dari 2014, berarti jalan 8 tahun. Jadi sudah banyak mengeluarkan produk-produk nih, seperti topi. Glove. Race gear. Ini race buat gear. Sepeda. Sepeda. Kita ke sepeda juga selain motor gitu. Downhill kali ya, downhill gitu. Terus dia jual ini nih, sini John. Dia jual barang bagus banget nih John. Sini John. Nih, kamu sini kameramen. Ah, ini dijual nih. Ini paling mahal di sini nih. Berapa duit nih? Gua beli nih. Berapa duit? Enggak dijual itu, enggak ada gantinya, sayang. Kayak patung dia main tadi sini. Oke, jadi gini, gua kan mau main motor cross nih. Romansa, teringat zaman 2005 loncat-loncat di Bintaro dulu kan. Oke. Okay. Gua mau main lagi. Ya. Tapi baju udah enggak ada yang muat. Kira-kira yang cocok nih untuk pembalap abal-abal seperti saya ini enaknya pakai model-model apa? Kan saya enggak serius-serius amat. Kalau buat Om Apang ya yang gayanya rockabilly banget nih. Oh gitu. Nih saya rekomenin pakai celananya ini. Ini celana. Kalau enggak pakai celana enggak boleh? Enggak boleh, kan safety juga. Oh gitu ya. Iya. Ini celana tipe titanium. Wah, titanium. Bahannya stretch. Oh, dia melar-melar gitu ya? Melar-melar. Jadi nggak kaku gitu kalau dipakai. Beda kalau sama resgir-resgir yang lain kan agak keras gitu. Oh iya nih bahannya nih keras. Bahannya ya? Agak keras. Soalnya biar nggak gampang sobek kalau crash. Kalau ini kan emang buat apa? Fun gitu kan, riding fun gitu. Jadi cocoklah pakai yang ini. Iya nih keras nih kayak mantan pacar saya, keras kepala. Johnny, lo lihat nih John, ini produk buatan Jawa Barat loh. Bisa berkualitas seperti ini loh, kancingnya ada. Terus ya, lu lihat nih bahannya secara finishing produk John, SFNX itu yang merupakan kependekan dari Saifuddin, siapa tadi? Namanya apa? 7X. Itu ya, detailnya kayak barang mahal dah pokoknya. Kalau untuk kisaran harga itu berapa nih? Jadi kita harga di harga 650.000. Celana? Celana.
celana 650.000 ya bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah, itu semua relatif. Karena kalau kita bicara ini adalah merupakan penunjang hobi Anda. Dan ketika kalian bicara motocross, yang paling utama adalah kalian harus bisa menjaga safety. Kalau baju nih, John. Kalau baju biar cocok banget sama stylenya Om Apang nih. Wah, ini kayak ini ya, baju motor-motor yang vintage-vintage ya, gitu ya. Iya, gitu. John nih, mana kameramen gua? Ya, kameramen brengsek kah? Nih liatin nih. Cakep kan nih baju gua? Cangkali itu. Wow, Allah, Cang. Cakep, Cang? Beli. Ini berapa duit nih? Itu 350. 350 ribu, Cang. Buat beli lontong terbuka puasa, Cang. Murah. Murah ya? Iya. Tapi kalau gue bilang ya, 350 ribu dengan detail produk seperti ini, kameramen brengsek, coba di kamu deketin ya. Kualitas rapi jali, orkes madun loh kualitasnya. Perpaduan warnanya juga matching. Ini semua unsur yang terlibat, unsur dalam negeri berarti? Mulai dari desainer, ya. Tukang jahit. Kita semua lokal pride. Dari Sumedang? Sumedang semua. Wah, inilah. Sebagai generasi muda, John, jangan kamu membanggakan produk-produk dari Korea, Jepang, Italia dan lain sebagainya. Banggalah menggunakan produk-produk buatan Sumedang gitu. Jadi ada local pride-nya, ada ekonomi sekitar yang dibangun ya kan, ada pergerakan ekonomi, ada pariwisata juga yang berdampak ya kan, mendukung ekonomi lokal. Jadi saya mau beli ini nih. Jadi gitu aja, John. Jadi buat kalian yang lagi seneng sama dunia motocross, nggak cuma motocross aja sebenarnya, untuk supermoto juga masih ganteng waktu ini ya. Iya. Kalian bisa mampir ke sini. Ini ada di Gading Serpong. Nama jalannya di Ruko Mendrisio 1. Jadi itu aja, John ya. Gua udah beli nih. Gua mau coba dulu, abis itu kita langsung ke track bareng Mukidi. Siapa namanya nih? Firza. Jadi itu aja, John. Saksikan episode paling ngocol ini, kita buktikan apakah bajunya bagus dan apakah saya masih punya nyali untuk main motocross. Assalamualaikum, Johnny. Kami sudah berada di track circuit di wilayah BSD, ya kan? Tepatnya itu dekat Aeon. Di sinilah banyak talenta-talenta muda yang biasa berlatih. Fir, ini emang rutin mereka latihan harian ya kalau di sini ya? Latihan harian rutin banget di sini karena meskipun apa? Kita ini pasti lagi puasa kan ya? Puasa lu? Puasa. Insya Allah ya kan? Nah, tetap latihan jalan terus gitu. Latihan jalan karena terus. Setelah puasa, setelah lebaran banyak race-race yang menanti buat mereka. Oh, gitu. Jadi ini persiapan menuju mereka balapan ya? Gitu. Gue juga mau balapan ya, cuman pesertanya banyak adik-adik kita yang masih kecil kayaknya ya? Iya, karena sekarang lagi musim nih, pembibitan usia dini gitu. Oh, gitu ya? Ya. Kalau ini adik-adik dari umur dia belum bisa ngaceng, dia udah bisa main motor trail. Tuh, belum tentu nyali gue seberani dia. Saya sudah tidak tahan untuk mencoba motor ini, saya akan balapan. Masih ada. Saksikan terus nih. Around.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana nih? Aduh. Mau balapan sama gua nih? Ini mana standarnya motor begini kagak ada standar. Oh, kok lu lagi aja. Ini bagaimana ini? Apa? Enggak pakai sepatu balap. Mau main motocross. Situ merokok. Ya. Udah asar. Orang lagi puasa ya kan. Ini ada bapak siapa namanya nih? Erik. Saya pikir jin kura-kura ini. Jadi tadi di sini aja. Kayaknya ini bekas pembalap nih ya. Bekas alumni. Alumni? Alumni. Alumni balap motor. Balap motor. Nah. Om, saya mau nanya, bagaimana nih perkembangan skena motor cross nih? Kayaknya udah enggak sepopuler tahun 2005 zaman Matias Ucus tuh makanan favorit kita di warteg-warteg. Bagaimana, Om? Ya sebenarnya kalau perkembangannya ya banyak, bagus lah, karena bibit-bibit kecilnya juga banyak, yang sedang ada, yang gede ada, yang udah tua juga ada. Ada. Iya kan? Masih semangat. Jadi, mereka ya. Sebenarnya motocross ini berkembang cuma tidak terlalu sepopuler seperti MotoGP. Apa mungkin organisasinya itu tidak berjalan dengan optimal, Om? Kalau organisasi jalan, gitu. Tetap organisasi jalan. Event berjalan karena kemarin ada Kopet 2 tahun. Iya kan? 2 tahun makanya nggak ada aktivitas. Kita vakum, tapi tetap latihan. Ini saya juga sangat senang ya, Om ya. Banyak sekali adik-adik kita yang masih umur berapa? 12 tahun udah nyalinya loncat-loncat ya kan? Ini emang pembibitan gini atau memang ya. Sekolah atau memang sekolah. Siapapun yang mau boleh ke sini? Sekolah, karena memang saya lebih fokus ke penjenjangan untuk ke nasional internasional. Oh, jadi pembibitan dari usia dini. Ya. Bayar atau gratis? Bayar. Oh, bayar. Kalau bayar gitu gimana? Berapa? Ya, range-nya nanti adalah orang kita yang bisa jelasin. Kalau gitu. Nungguin jenggot gini berapa, Om? Ah, murah. Sebenarnya dekat alang-alang ini dia berbuah. Om, nih saya punya pertanyaan, Om ya. Prospeknya gimana, Om? Ini kan resikonya nyawa. Satu nyawa kalau nggak patah tulang. Iya. Prospek masa depannya untuk generasi Betul. Penerus motor apalagi dia nih masih kecil. Hey, Om Lex sini. Kamu mau balapan juga? Hah? Nih, umur segini, Om. Ya. Kalau jadi pembalap gimana prospek ke depannya, Om? Ya, sebenarnya malah justru dari segini di lebih gampang. Tapi kalau sudah segini udah bader. Nah, udah bader ya. Itu. Oh gitu ya. Udah susah. Karena sudah punya tipikal sendiri cara naik motornya. Kayak tadi, standarnya mana ya? Udah tahu motor balap enggak ada standar. Oh, iya ya. Jadi kelihatan banget begonya gitu ya. Ah gitu betul. Oh jadi ada attitude sebenarnya. Iya, betul. Ya? Jadi selain nyali ada attitude juga. Betul. Semua dan teknik dari cara dia naik motor, terus cara dia pakai gear set semuanya. Ya kayak ini. Saya diomelin. Iya. Yang penting kan saya sebenarnya enggak salah. Cuman enggak benar. Enggak tepat. Iya, enggak gitu ya. Tepat. Jadi John, ya, buat kalian nih punya anak nih. Ini kan penonton saya nih orang-orang tua nih kayak Om Erik lah tua-tua gitu. Ini Om, anak kecil punya kesukaan jangan ditahan-tahan. Iya. Kalau anak itu punya ada bakat sama yang loncat-loncat, sekalianin. Betul enggak? Karena prospeknya banyak ternyata. Iya ya kan? Dan juga yang paling penting ini Om, soal pembibitan yang berhasil itu membuat yang tadinya hobi malah bisa jadi dibiayai. Betul. Seperti ini mungkin ya teman-teman ini. Betul, ya. Awalnya iseng-iseng naik motor kabur abis ngambil duit emaknya kan, set. Kata Om Erik, oh, boleh juga tuh bakatnya tuh bocah tuh ya kan. Ditarik, di-hire gitu ya, ditransfer gitu ya. Oke, gitu. Jadi semoga ini ya industri sehatnya industri motocross di Indonesia bisa berdampak baik sama prestasi gitu. Iya. Ada penonton nih, anaknya mau belajar gitu. Alamatnya ke mana nih, Om? Ini kan di tengah hutan kayaknya, kalau di kamera kan kayak di tengah hutan gitu nih. Ini kalau di mapnya The Icon. The Icon. Sirkuit The Icon Pagedangan. Itu. Pagedangan apa Adegan? Pagedangan. Nah, The Icon Pagedangan BSD Tangerang Banten. Tangerang Selatan ya. Jadi itu aja John nih, Om. Nih, terima kasih banyak, Om. Siap. Cukur itu jenggot, Om. Mau lompat lagi? Wah, saya mau udah ini jangan. Mau lompat dari kenyataan. Jadi itu aja John, jalan-jalan Bang John ini. Udah pakai aparel yang cukup kompeten, Om ya? Iya. Mereknya harusnya udah lompat. Udah keren, kalo tapi kalau nggak lompat. Kalau penonton, itu keren banget tuh aparelnya gitu. Tapi nyalinya nggak ada, ya kan? Jadi ini, saya sore-sore ini menikmati ngabuburit ya, Om ya. Tapi tadi ngerokok saya lihat. Tadi denger ajan, kirain maghrib, taunya asar. Iya, saya sering sama, gitu. Sama, soalnya. Itu. Ajan sama. Iya. Jadi itu, John ya. Semoga sore-sore berfaedah ini bisa memberikan kalian wacana lah. Jadi ngabuburit jangan cuma cari lontong, cari risol. Ini lebih positif nih. Kalian kesini juga bisa kali sewa motor? Bisa. Oh bisa, ya kan? Bisa kesini sewa motor, ya kan? Kalian tiba-tiba ajan pokoknya. Yang nggak puasa di sini nyesel. Tiba-tiba ajan gitu ya.
Jadi itu aja Jon nih, Bang Joni izin pamit nih. Semoga prestasi motocross teman-teman nih semuanya bisa membanggakan lah orang tua, keluarga dan juga tetangga-tetangganya gitu ya, sebagai pembalap racing motocross dari Tangerang gitu ya. Jadi Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Jon. Yes, gas Jon. Siap menantang, wawasanku bekal masa depanku, dan kini ku bangga ku jadi.